Assalamualaikum Lur. Dengan uang 50 jutaan Anda sudah dapat mobil yang sangat keren ya. Kalau saya sih keren banget ini mobil Lur ya. Bisa dicek. Mas Rudi. Ini kalau artis dinaikkan sini masih oke enggak Mas Rudi? Nah, untuk transmisinya Lur manual ya. Chevrolet ini tak jual dengan harga sekitar 59 juta yang minat silakan. Barangnya enggak kaleng-kaleng, masih bagus banget. Nah, Mas Rudi, ayo dicek satu persatu Mas Rudi. Lampu-lampu, nah, velg-velg, masih full orisinil ya, orisinilan semua. Mesin juga enak Mas Rudi ya, udah cek ya, AC dingin ya. Enggak ada kendala untuk bodi-bodi ya. Mesinnya oke? Oke, terima kasih. Oh, kita sepi lagi beberapa yang terbaru, kalau saman mau, ini, 179 juta ya ini. Oh, expander ini, ya, 2019. Silahkan datang ke sini Lur ya. Terus kita review lagi yang di sana yang terbaru-baru. Wow, ada RV. Nah, ini 2022. Tak jual sekitar 218 juta. Kalau di pasar masih 235 juta ya. 218 saja. 2000-nya 22. Ada juga Avanza ya, kayak gini. Sekitar 100 lebih dikit 2011. Nah, ini sekitar 116 juta yang minat silahkan ke Kacung Motor CRV Lur ya 2008. Oke. Boleh pancingnya kena enggak boleh? Nah. Kak kasih jajan sama anak-anak. Nah, beli jajan sama. Halo. Nah, ada Grand Livina, Fortuner, Avanza, terus ada juga R3. Sini kawan, tak kasih tahu dulu. Ini di pasaran masih 100, tak jual sekitar 140 jutaan ya. Toyota Navi tahunnya 2000-nya kalau tidak salah 13 ya. Monggo yang minat silahkan Alphard, tapi ini model mini Lur, yang kecil ya. Dari Toyota juga ini. Ada Mirek yang terbaru. Nah, 2015 ya. Ada juga yang terbaru lagi Grand Livina 2011. Harganya sekitar 89 juta ya. Yang minat silakan warna putih soalnya. Oke, kita review yang di sana dulu. Ada juga 2011 ya. Platnya sudah lokal N. Sama dengan yang tadi harganya sekitar 102 juta nego. Ya. Ini ada juga Brio baru masuk. Berapa Pak Seri? 106 juta 2014. Oke. Yang ini lokal Pak Seri ya, platnya S. Ini lebih murah lagi, 103 juta. Jadi selisih 3 juta. Pilih merah atau putih? Pilih merah atau putih. Nah, Avanza ini laku Pak Seri ya. Grand Max 90 jutaan. Terus apa ya Lur yang baru-baru lagi? Seninya, Mirek lagi. Nah, sementara ada lagi Panther. Harganya 40 jutaan. Yang ini laku. Astaga, ada lagi sih Mas Budi. 2016, makan 17, ini tak jual ke sampai harganya sekitar 130 jutaan. Ada juga yang 2018, 140 koma. Kita cek lagi yang di sana ya. Ini motornya. Jangan bentar lagi, gua ke sana nih. Dia jual Brio, jadi jual beli motor di sini wilayah yang mau jual. Tukar motor kayak apa dilayaninya? Nah, apa tuh? Ada HR-V Mas Rudi baru masuk. HR-V terus tak lupa ada yang ini 16 juta aja, ambil aja Lur ya. Kemarin ya. Altis ini tahunnya 2013. Kemarin berapa ya? Sekitar 130 jutaan aja. Yang minat silahkan. Kurang tahu, saya cek dulu Altisnya ya. Model terbaru. Nah, Matic transmisi. 130 koma. Yang minat silahkan. Ada juga Wuling. 100 lebih dikit 2019. Ada yang di sini Mas Budi. Bentar. Pak, kopi. R3G
sekitar berapa rute ya? Sekitar 118 juta ya, rara itu. Yang mana silakan. Barangnya cakep lumayan ini. Terus HR-V lagi di sana juga ada. Oke, nanti kita review sebagian yang lain, Lur ya. Ada juga Veloz ini belum laku juga ini. Baru masuk dengan 19 juta Anda tidak akan kecewa karena mobil ini tahunnya muda, Lur. Ya, oke. Okay. Ada lagi Grand Max 90 jutaan 2015 ACPS, Pak. Monggo-monggo, gitu lo. Dalam, dalamnya pun ini Batu Malang. Ya. Pembeli mulai berdatangan meskipun sore, Lur, ya. Batu Malang juga? Bisa. Batu Malang. Oh, kayak wah, pembeli-pembeli serono yo. Neng kantor juga rame, Masya Allah, Lur, luar biasa kalau hari Sabtu kayak gini ya. Datsun kalau mau 70 jutaan. Mas Rudi, kita kenalkan beberapa yang terbaru dulu ke ngarah sana, ke sana. Nyarah? Nyarah. Ayo, manut. Dalam. Kalau ada punya ini kan, Jess. RS 2012. Mm-hmm. Kita cari. Kalau ada warna putih. Setelah ngontan tak carikan. Oke. Okay. Ada 2011 kayaknya. Okay. Setelah ngontan tak carikan. Oke. 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 Nah, ini harganya sekitar 70 jutaan 2006. X-Trail ada juga, CRP 2009. Dan masih banyak lainnya, Lur. Sampai tidak kecewa ya, Lur, ya. Ini juga ada baru masuk. Itu ada juga yang baru-baru masuk, Lur. Nah, ini. Pak. Pak Yu. $60, Lur. 2002 kalau tidak salah. Barangnya bagus, ya. Bisa dicek di dekatkan ini, Pak. Beliau sudah ini. Sudah. Beliau dari? Dari Kepatian. Kepatian. Oh, ringin gitu. Tulungagung lokal, Lur. Kemarin ada yang tanya dari Tulungagung sendiri kok jarang yang direview ada. Banyak sebenarnya, Lur. Jadi kita ya, ya yang adik saya juga ngambil. Ngambil sini juga. Ya. Adik saya juga ngambil sini. Tuh, tamu mulai berdatangan sore. Ya, monggo, Pak. Oke, oke. Dan masih banyak lainnya, Lur, di sana maupun di sana tamu-tamu mulai ramai sekali. Kita coba yang di sana dulu, Mas Rudi. Barangkali ada yang baru-baru ya. Oke, jalan dulu, Mas Rudi. Ini solar baru masuk 2013 kalau pengen, tapi harganya juga masih mahal ini. Biasanya banyak yang cari. Monggo, Pak. Monggo enggak, iya, Pak. G. Kita coba jalan dulu ke sana, Pak. Saya, Pak, ya. Tak ngonten saya, tak cukup nasi ya. Iya, Pak. R3 putih itu harganya sekitar 100 jutaan aja, Lur. Yang minat silakan. Paknya juga lokal. Ah. Monggo, Pak. Ini yang murah-murahan 20 koma juga ini ada. Oh, laku. Oh, laku. Dibeli antri banyak sekali, Lur, ya, di kantor. Masya Allah, luar biasa. Pak, tak ngonten sih. Enggak. Nah, yang terbaru juga ada di sini, baru masuk. Itu CRP. Ada juga. Ini juga baru masuk. Tapi ini kan belum masuk harga-harganya, Lur, ya. Jadi, saya belum tanya harganya, khususnya berapa dapatnya Pak Sairi sama Pak Wahyu, belum ada yang. Kalau yang ini murah, Lur, plat lokal lagi, 110 jutaan aja. 2014. Monggo yang minat silakan. Baru masuk, manual transmisi. Ya. Terus yang ini baru masuk, 2003. Barang bagus, lumayan. Sekitar 70 jutaan aja. Ya. Oke, ada juga CRP plat AE itu 100 berapa kemarin? 90 jutaan ya, Prestige 2013 ini. Ya. Terus yang terbaru lagi Splash 70 jutaan. Yang ini Matic plat F 100 berapa ya kemarin? 90 jutaan ya, Matic ya. Oh, monggo yang minat silakan. HR-V. Terus yang terbaru-baru lagi ada Expander, Mas Rudi. Expander. Kayak gini 189 juta. Terus ada lagi penter-penter kayak gini, 45 juta nego. HR-V lagi 190 jutaan. Ya. Ini 2000-nya 15 rasa lah, kalau enggak 16. Monggo, yang minat silakan. Kemudian langsung dari pemakai, Lur. Alhamdulillah kena di saya sangat murah. Bagaimana, Lur? Kalau mobil ini tak jual
40 jutaan Mas Rudi, bagaimana? 40 jutaan Bos? Iya, sekarang kameramannya dibalik loh. Ini, mewah ini Mas Rudi. Ini kalau ngomong-ngomong Mercy, ini Mercy asli atau KW Mas Rudi? Asli Bos, asli ya? Coba lihat tuh. Wih, cakep banget. 40 jutaan udah dapat. Ih, gemes lah pokoknya lur ya. Wih, ini barang-barangnya perabotnya masih anak-anaknya. Nanti beliau katanya mau ngecek aja ya dari sini. Jadi yang rumahnya jauh, yang jual motor ke sini bisa ngecek di sini ada kok. Ya, oke. Lampu-lampunya masih bening ya, lumayan. Audionya ada tadi, ada. Nah, lumayan lur ya. 40 koma. Yang mana silakan. Mobil yang lain enggak kalah ketinggalan, banyak sekali di kacung motor. Ada Evalia, Serena. Serena 70 jutaan, Evalia juga ada. Avanza 2011. Ini lur sekitar 100 jutaan aja. Yang minat silakan. Yuk. Oke, kalau mau model kayak gini offroad 94 Rocky 4x4 harganya masih mahal lur, 100 juta ya. Yang minat silakan ya. Nih kita juga ada Taruna harganya 50 koma, yang minat silakan ke kacung motor. Yang model Verosa 40 jutaan juga ada. Oke. Di depan juga ada Altis, harganya murah sekitar 60 koma ya. Ada Honda Jazz 70 jutaan juga lur. Oke, kita sapa pembeli-pembeli dulu yang ada di depan. Ini berapa Mas Rudi? 190 jutaan. Ya. 190 jutaan 2013 ya. Prestis ya. Oh, bagus ya. Oke. Mas Rudi, sebelum kita sapa pembeli, ini berapa Mas Rudi? 140 jutaan saja. 140 jutaan 2017. Wow, pajak hidup ya. Platnya lokal lagi. Monggo yang minat silakan. Oke Mas Rudi, kasihan tamu-tamu ditunggu di depan ya. Ini Mas Rudi sabong ini kalau tak dulu aku yang Mas. Nggih. Ini Pak Gulek. Pak Murama. Jengkel kan dicatnya kalau komplain sama saya. Oke. Yang lo.